Dikenal tajir melintir, Raffi Ahmad kagetkan publik, sebut bosan jadi kaya. Dikenal tajir melintir hingga berjulukan Sultan Andara, Raffi Ahmad bikin pernyataan mengejutkan. Raffi Ahmad sempat berkata sudah bosan jadi seorang sultan. Meski belum jelas bercanda atau serius, ucapan Raffi Ahmad itu mengguncang kehebohan di media sosial. Selama ini Raffi Ahmad dikenal kaya raya karena kerja keras sejak muda. Kini kerja keras Raffi Ahmad itu membuahkan hasil hingga berjuluk Sultan Andara. Tidak hanya sebagai bintang tamu, tapi Raffi memiliki beberapa sumber pendapatan utama, diantaranya konten YouTube, acara televisi, menjadi duta merek atau brand ambassador, iklan, dan endorsement dari akun Instagram. Entah mengapa, suami Nagita Slavina sempat berujar bosan jadi kaya. Pernyataan itu ditulis Raffi Ahmad melalui akun Instagram pribadinya. Dia juga mengunggah foto memamerkan mobil sport berwarna merah. Kakak Nisha Ahmad dan Syahnaz Sadiqah ini memasang wajah cemberut. Sontak saja, unggahan itu langsung dikomentari warganet. Tentu saja, banyak yang ingin bertukar posisi dengan Raffi Ahmad menjadi sultan. Termasuk Hengki Kurniawan, yang kini menjabat sebagai PLT Bupati Bandung Barat juga ingin bertukar peran dengan Raffi. Meski demikian, ramai yang tidak percaya bahwa seseorang yang kaya raya seperti Raffi dapat merasa bosan menjadi sultan. Banyak yang bertanya mengenai unggahan Raffi Ahmad. Bosan betulan atau tidak? Hanya Raffi Ahmad yang tahu. Rupanya banyak warganet setuju apabila mantan kekasih Yuni Shara itu terjun ke dunia politik. Warganet tampak meramaikan komentar Hengki Kurniawan yang meminta suami Nagita Slavina tersebut menjadi bupati dalam satu hari. Bukan hanya Hengki Kurniawan, warganet pun banyak menawarkan diri bertukar posisi dengan Raffi Ahmad. Tak ayal saja pengakuan Raffi Ahmad bosan jadi sultan kini juga jadi viral di akun-akun gosip. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.